Okey, kita dah kembali. Tadi semasa kita berita nak positif nak tambah apa yang saudara Haris cakap tadi apa di India contohnya. Di India mana? Ada satu profesor di India yang mengatakan one of the key success factors for Malaysia untuk menjadi negara berpendapatan tinggi adalah untuk kita fokus pada grassroots innovation. Yeah. And grassroots innovation ni tak semestinya berlaku di lab-lab sophisticated yang mahal di syarikat besar. Yeah. Dia boleh berlaku di kampung ataupun oleh apa tu inisiatif golongan anak muda. Sebab contohnya iPod atau Apple ataupun semua-semua teknologi ataupun Facebook adalah direka oleh orang muda yang cuba untuk adaptasi kepada apa orang kata life yang bertambah fast pace dan bertambah rapid. Jadi saya rasa dia bukan setakat memberikan funding, mentoring juga penting. Betul. Okay, dan juga adalah apa yang lebih penting adalah peluang. Peluang dan kepercayaan bahawa golongan muda ni mempunyai disiplin untuk pursue dia punya orang kata impian dan juga untuk aktifkan orang kata culture grassroots innovation ni. Selalunya orang kata apabila keadaan ekonomi tak berapa nak bagus, kalau kita tengok, kita baca akhbar, kita tengok televisyen, kita tengok Bloomberg segala bagai, akan kata oh Europe ni bertambah teruk, Amerika bertambah teruk, Greece segalanya nak tumbang dan sebagainya sebab tak reti jaga duit ya. Jadi sekarang apabila keadaan semikian berlaku, orang semua akan mengatakan yang apa bila benda-benda itu berlaku, kitanya fokus harus kepada training contohnya. Katakan jadi maknanya kita ada apa investment dalam tu. Kalau kita ambil kaedah itu dan kita gunakan sekarang, ianya kita kata bagi peluang kepada orang muda, tapi pada masa yang sama kita bagikan pembiayaan, kita bagikan mentoring sebagaimana yang Siti cakap sebentar tadi, dan ada siap dengan exit strategi dan sebagainya. So sepatutnya adalah dalam bajet ini dana, kemudian memimpin tangan. Akhirnya okey, kita kena tunjuk result dalam masa setahun atau dua tahun, macam seolah-olah macam VC lah, tapi dalam bentuk yang lain, mungkin tak berapa besar. Itu yang sebenarnya dimahukan. Saya rasa balik kepada macam long term benefits tadi. Long term benefits tu kita kena sustainable. Pada saya antara benefits yang yang patut dibincangkan dalam in terms of our quality of life. Okay. So kalau kita boleh tingkatkan kualiti hidup kita, macam kurangkan pencemaran, kita boleh sustainable punya development, dan kita kena sebab benda-benda tu bukannya benda-benda baru, benda-benda yang dah lama daripada Kyoto Protocol, semua benda dah lama dah ada. So kita macam sibuk-sibuk nak cuba mencari penyelesaian baru, sebenarnya penyelesaian dia sebenarnya dah lama dah ada. Yang dah ada pun kita tak terbuat pun. Betul. Lagi. So macam contoh dia macam antara yang patut di include-kan dalam bajet belanjawan 2012 ni adalah mungkin kurangkan cukai kenderaan ataupun insentif, memberikan insentif yang tinggi untuk hybrid car. Okay. Lepas tu antara lagi dalam pengangkutan awam ni, mungkin kita boleh kita boleh pertingkatkan lagi sistem transit awam kita. So macam dengan apa projek-projek yang mega kita buat, MRT lah apalah tu semua kan, yang tu semua akan ditanggung oleh kami, belia-belia dan juga anak-anak kami kan. So instead of buat MRT besar-besar tu, mungkin a fraction of the cost can be used untuk upgrade dan juga expand public transportation kita. Okey. Tadi Siti ada dua lagi aspek nak kata. Saya kata perumahan. Apa lagi yang untuk orang muda, kerana kita dah apa sebelum ni pun ada juga apa my first home dan sebagainya kan. Kalau orang muda gaji dia 3000 ke bawah boleh dapat 100% 30 tahun. Apa lagi?